Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Beng Beng and Gary. Di video kali ini kita tidak akan membahas Beng Beng dan Gary, tapi di video kali ini kita akan membahas mengenai ikan. Untuk lebih jelasnya, kali ini kita akan berbagi tips mengenai cara merawat ikan koki di akuarium. Ikan mas koki ini mempunyai beragam jenis. Di antaranya ada ikan koki komet, kemudian koki bubble ace, kemudian koki rancu, kemudian koki blackmore, dan koki oranda. Lucu, imut, dan menggemaskan, kesan ini melekat kuat pada ikan ini. Cara merawat ikan koki ini, yang pertama, pilih ukuran akuarium yang pas, karena ikan ini akan tumbuh menjadi lebih besar. Kemudian, air yang digunakan memiliki pH 7-8 dengan suhu ideal 20-25 derajat Celcius. Atau agar tidak rumit, kamu bisa menggunakan air tanah, sebab jenis air itu relatif bagus dan cocok untuk tumbuh kembang ikan mas koki. Kemudian kalian wajib menggunakan filter di akuarium ya, yang berfungsi untuk menyaring kotoran ikan dan menguraikannya menjadi zat yang tidak berbahaya. Tips selanjutnya, menghindari mencampur dengan jenis ikan lain karena ikan koki ini termasuk ikan hias yang tenang dan kurang cocok untuk bergaul. Dan yang terpenting, harus tetap menjaga kebersihan air dan juga kebersihan akuariumnya. Nah, begitulah tips mengenai cara merawat ikan koki di akuarium. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.